hewan peliharaan Anda tetap bisa dirawat selama ditinggal. Seperti apa? Dan saat momen libur lebaran ini, salah satu tempat yang laris dikunjungi adalah tempat peliharaan hewan. Nah, reporter kami Deti Sipahutar akan mengecek langsung bagaimana sebenarnya kondisi hewan-hewan yang ditinggal pemiliknya selama mudik. Bagi Anda yang memiliki hewan-hewan peliharaan, salah satu hal yang wajib Anda perhatikan adalah siapa yang akan merawat hewan peliharaan Anda selama Anda mudik. Namun Anda dapat menitipkan hewan peliharaan untuk tetap dirawat, sementara Anda dapat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga terkasih di kampung halaman. Saya akan melihat bagaimana hewan-hewan dititipkan selama mudik. Tempat penitipan kucing yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini bisa menjadi salah satu solusi. Setiap minggunya ada 5 hingga 10 kucing yang selalu mengisi tempat penitipan ini. Sebelum dititipkan, kucing-kucing ini harus memenuhi syarat sehat dan telah divaksinasi. Dengan demikian, tidak akan ada penyebaran virus maupun penyakit di antara kucing yang dititipkan oleh pemiliknya. Seperti Deborah, dirinya yang memiliki 3 kucing kesayangan harus memikirkan bagaimana menitipkan kucing selama mudik. Awalnya ya karena saya googling sih, cari-cari penitipan gitu, dan kebetulan pas kesini ternyata ownernya sangat-sangat perhatian ya sama kucing-kucing saya, jadi ya udah dari situ titipin aja. Kalau ada apa-apa dengan kucing saya, misalnya steril, vaksin, juga saya di sini sih. Gitu. Di balik tempat penitipan hewan ini ada Teguh Iman Santoso, pemilik usaha yang memulai bisnisnya menjadi seorang perawat kucing panggilan. Namun, Teguh kemudian mengembangkan sayap menjadi pemilik jasa penitipan kucing. Usahanya pun sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Untuk satu kucing, Anda perlu mengeluarkan biaya penitipan per hari sebesar Rp75.000. Dan saat momen mudik lebaran ini, keuntungan bisa mencapai 5 kali lipat dari biasanya. Iya, high season memang lebaran sama tahun baru sih. Untuk itu rame, paling rame di hari raya lebaran ini. Bisa 5 kali lipat lebih malah. Nah, kalau dari normalnya paling juga sekitar 5 sampai 10 kucing gitu. Kalau hari lebaran ini sampai puluhan kucing. Nah. Mudik tentu menjadi tradisi tahunan yang tidak bisa terlewatkan. Jangan sampai momen kebersamaan Anda hilang hanya karena bingung merawat hewan peliharaan kesayangan Anda. Dari Jakarta, Duti Sipahutar, Eko Mulyadi, iNews melaporkan.